Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otodidak, saya udah lama nih nggak unboxing dan ngebahas lampu UV lagi. Ini kebetulan nemu produk yang menurut saya bentuknya lebih bagus, bisa dibilang mewah daripada yang saya bahas sebelumnya. Ini ada informasi produk, tertulis nama produk dan modelnya. Untuk powernya sendiri ini 36 watt tegangan 220 volt, dan di sebelah sini ada tulisan Rockwood mereknya ya, dan Intelligent UV Lamp. Yuk lanjut aja, kita langsung buka untuk paketnya. Nah, di sini ada buku petunjuk. Buku petunjuknya sudah berbahasa Indonesia dan tertulis cara pemakaiannya. Ada juga informasi produk seperti di box luar. Nah, ini juga terdapat kartu garansi. Ini kartu garansinya selama 12 bulan. Dan ini dia produknya. Nah, ini dia untuk penampakan dari lampu UV bermerek Rockwood ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini lebih mewah daripada lampu-lampu UV yang saya unbox sebelumnya. Dari frame lampu memiliki bahan dari aluminium, terbuat aluminium, dengan bagian tapak memiliki warna black piano yang glossy. Finishingnya juga sangat bagus dan halus. Dan di bagian aluminium ini warna cat dan cutting untuk lubang-lubangnya ini, yang belum tahu fungsi dari lampu UV ini. Jadi lampu UV ini fungsinya adalah untuk mensterilkan kuman atau virus yang ada di udara maupun di permukaan, misalnya di ruang tamu ataupun kamar. Lampu UV ini memiliki dua fungsi sterilisasi secara bersamaan. Yang pertama, sterilisasi dengan sinar UVC-nya. Dan yang kedua, sterilisasi dengan gas ozon yang dikeluarkan. Meskipun di kolong meja misalkan tidak terkena sinar UVC, namun gas ozon dapat menembus ke kolong-kolong atau di belakang lemari yang tertutup dengan cara mengkontaminasi udara di sekitarnya. Oke, balik lagi ke lampunya. Kekurangan dari lampu yang model ini tidak memiliki remote, jadi tidak bisa dimatikan dari jarak jauh. Namun tenang aja, di dalam lampu ini sudah memiliki sensor, motion sensor. Jadi apabila ada pergerakan, baik hewan maupun manusia, dia lampunya akan nonaktif atau tidak menyala. Jadi kita terhindar dari paparan sinar UV. Dimana kita ketahui, radiasi sinar UV paparannya itu tidak bagus jika terkena kulit atau mata secara langsung kepada kita. Dengan adanya fitur motion sensor ini berguna sekali agar kita terhindar dari sinar UV. Untuk cara pengoperasiannya sendiri, di bagian panel terdapat satu buah tombol on-off, di mana kalau kita tekan satu kali, lampu akan beroperasi selama 15 menit dan mati secara otomatis. Kalau kita tekan dua kali, maka lampu akan beroperasi selama 30 menit. Dan yang terakhir adalah selama 1 jam atau 60 menit. Setelah kita menekan tombol power dan men-set waktu yang kita inginkan, lampu tidak seketika menyala. Ada jeda waktu kurang lebih 15 detik untuk kita meninggalkan lampu ketika sedang beroperasi.
Setelah proses sterilisasi selesai, sebaiknya pintu dan ventilasi udara dibiarkan terbuka. Tujuannya agar gas ozon yang dikeluarkan oleh lampu dapat tertukar oleh oksigen yang ada di luar ruangan. Oke, sekarang kita lanjut aja ke video cara pengoperasiannya seperti berikut.